Selamat datang di MDiah Tutorial Channel. Pernahkah Anda merasa hidup kita seperti sebuah hologram? Kita berada dalam dunia di mana setiap detail kecil membentuk gambaran besar. Seperti titik-titik cahaya dalam hologram, kehidupan sosial kita sekarang terdiri dari kuanta, like, vote, follower yang membentuk realitas digital. Tapi, apakah ini sesuatu yang baru? Atau, apakah ini cara baru untuk memahami sesuatu yang sudah ada sejak lama? Bayangkan kembali ke masa ribuan tahun lalu. Manusia pertama kali hidup dalam kelompok kecil, komunitas yang tidak bergantung pada angka. Tidak ada yang menghitung like atau suara. Interaksi sosial bersifat langsung, saling mengenal, dan keputusan kolektif diambil berdasarkan kebijaksanaan bersama. Realitas mereka adalah pengalaman analog, penuh nuansa dan koneksi langsung. Tapi apa yang berubah? Dan yang lebih penting, apa yang hilang? Hari ini, segalanya berubah. Kita beralih dari interaksi fisik menjadi digital. Dari nuansa kualitatif menjadi angka kuantitatif. Dunia kini direduksi menjadi data. Dari setiap langkah yang kita ambil, hingga setiap klik yang kita buat. Ini bukan sekadar evolusi teknologi. Ini adalah perubahan mendasar dalam cara kita memahami realitas. Tapi mari kita tarik ini lebih dalam lagi ke dunia fisika modern. Jika kita melihat alam semesta pada skala terkecil, apa yang kita temukan? Kuanta, paket-paket energi yang membentuk segala sesuatu. Teori kuantum menunjukkan bahwa realitas pada level fundamental bukanlah sesuatu yang kontinu. Bahkan kata kuantum itu sendiri berasal dari kumpulan kuanta. Ia terdiri dari unit-unit kecil, seperti bit dalam komputer, atau like dalam media sosial. Sekarang, coba bayangkan dunia ini sebagai hologram. Sebuah hologram dan layar LCD dibangun dari titik-titik kecil cahaya, yang jika dilihat dari jauh, membentuk gambaran utuh. Kehidupan kita, demokrasi kita, juga seperti itu. Setiap suara, setiap keputusan kecil adalah titik cahaya dalam hologram besar bernama masyarakat. Pertanyaannya adalah, apakah kita benar-benar melihat gambaran utuh? Atau kita terjebak dalam detail kecil, kehilangan makna sebenarnya? Kembali ke masa lalu. Sebelum era digital, bagaimana manusia melihat dunia? Realitas diukur bukan oleh angka, tapi oleh pengalaman. Kebijaksanaan seorang pemimpin diukur dari tindakannya, bukan dari jumlah suara di media sosial. Kehormatan seseorang diukur dari integritasnya, bukan dari jumlah follower. Ada koneksi langsung antara individu dan komunitas. Kehidupan bersifat analog, penuh dengan nuansa yang tidak bisa diukur dengan angka. Perubahan besar terjadi ketika teknologi membawa kita ke era digital. Realitas mulai dikonversi menjadi data. Setiap aspek kehidupan, dari interaksi sosial hingga keputusan politik, diukur dalam bentuk kuantitatif. Demokrasi modern dengan prinsip satu orang, satu suara, adalah contoh sempurna bagaimana kuantifikasi mengambil alih. Setiap suara, setiap individu adalah satu titik. Tapi, apakah semua titik itu sama? Apakah semua titik itu bermakna? Ini membawa kita ke pertanyaan besar. Apa yang kita lihat sekarang? Realitas kuantifikasi? Apakah ini benar-benar representasi dari dunia nyata? Atau, seperti dalam fisika kuantum, ada sesuatu yang lebih dalam di balik pengukuran itu? Prinsip ketidakpastian Heisenberg mengatakan bahwa di dunia kuantum, realitas tidak bisa sepenuhnya dipahami hanya dengan pengukuran. Begitu juga dengan kehidupan sosial kita. Data saja tidak cukup. Ada sesuatu yang hilang. Dari sini, kita bisa melihat bagaimana dunia kita bergerak dari analog ke digital, dari pengalaman langsung ke angka. Tapi, apa yang hilang? Apakah kita masih melihat manusia di balik data? Atau, apakah kita hanya melihat statistik? Ketika kita mengukur segalanya dengan angka, apakah kita benar-benar memahami makna di baliknya? Bayangkan sebuah hologram. Jika kita terlalu fokus pada satu titik kecil,
kita kehilangan gambaran besar. Demokrasi digital, media sosial, semuanya bekerja seperti hologram. Setiap individu adalah satu titik, tapi makna sejati muncul ketika kita melihat keseluruhan gambar. Namun, apa yang terjadi jika titik-titik ini dimanipulasi? Apa yang terjadi jika realitas kita dikendalikan oleh algoritma yang hanya melihat angka, bukan manusia? Mari kita kembali ke fisika kuantum. Salah satu konsep paling menarik dalam fisika kuantum adalah entanglement, keterikatan kuantum. Partikel-partikel bisa saling terhubung, bahkan jika terpisah jarak jauh. Apa artinya ini bagi kita? Bahwa setiap individu, setiap titik kecil dalam masyarakat, sebenarnya saling terhubung. Kehidupan kita bukan sekadar kumpulan data yang terpisah. Kita adalah bagian dari jaringan besar yang saling memengaruhi. Bayangkan dua dunia. Satu, alam semesta tempat kita hidup, penuh dengan bintang, planet, dan hukum fisika yang tak tergoyahkan. Yang lain, dunia digital bernama Metaverse, sebuah ciptaan manusia yang penuh dengan keajaiban buatan. Apakah kedua dunia ini benar-benar berbeda? Atau mungkinkah ada rahasia yang lebih dalam tentang asal-usul kita? Pertama, mari kita pahami, apa itu Universe dan Metaverse? Alam semesta adalah realitas fisik yang ada secara alami, sementara Metaverse adalah realitas virtual yang dirancang dan diciptakan manusia. Tapi, apa yang sebenarnya menghubungkan mereka? Jika Metaverse tidak mungkin tercipta tanpa desain, bagaimana dengan alam semesta? Ilmuwan percaya bahwa alam semesta bermula dari peristiwa dahsyat yang disebut Big Bang. Tapi apa yang ada sebelum itu? Dan bagaimana hukum-hukum fisika yang sangat presisi bisa muncul begitu saja? Lihatlah konstanta gravitasi, kecepatan cahaya, dan konstanta Planck. Semuanya harus tepat untuk memungkinkan kehidupan. Jika salah satu berubah sedikit saja, tidak akan ada bintang, planet, atau kehidupan. Apakah ini semua kebetulan, atau ada desainer di balik layar? Metaverse memiliki kode dan arsitektur yang jelas dirancang. Kita tahu siapa penciptanya, manusia. Jika kita membutuhkan perancang untuk sesuatu yang jauh lebih sederhana seperti Metaverse, bagaimana dengan alam semesta yang jauh lebih kompleks? Beberapa ilmuwan mengusulkan bahwa alam semesta bisa muncul dari fluktuasi kuantum, suatu kebetulan kosmik. Tapi probabilitasnya sangat kecil. Roger Penrose memperkirakan peluang ini sekitar 1 banding 10 pangkat 123. Angka yang luar biasa kecil. Jika probabilitasnya hampir nol, apa penjelasan yang lebih masuk akal? Salah satu hipotesis menarik adalah multiverse, bahwa ada banyak alam semesta dengan hukum fisika berbeda. Kita hanya kebetulan berada di satu yang mendukung kehidupan. Tapi apakah ini benar? Atau hanya cara lain untuk menghindari pertanyaan tentang desain? Bagaimana jika kita adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar? Sebuah simulasi kosmik? Apakah alam semesta kita adalah bukti nyata dari sebuah desain agung? Metaverse membuktikan bahwa sesuatu yang kompleks memerlukan perancang. Jadi, apakah alam semesta ini juga memiliki pencipta? Pada akhirnya, mungkin pertanyaan sebenarnya bukanlah bagaimana alam semesta tercipta, tetapi apa tujuan dari penciptaan ini? Sebuah misteri yang masih terus kita cari jawabannya. Jika probabilitas bahwa alam semesta tercipta secara kebetulan sangat kecil, bahkan mendekati nol, mungkinkah ini menunjukkan adanya desain yang lebih besar? Multiverse mungkin menawarkan jawaban, tetapi hanya sebagai hipotesis yang menyisakan pertanyaan. Apakah kita sekadar produk kebetulan atau bagian dari rencana kosmik yang lebih agung? Realitas digital yang kita alami hari ini, dengan kuanta sosial seperti like, vote, dan follower, menggambarkan dunia yang terstruktur dalam bentuk data. Tapi ini bukan konsep baru. Seperti titik-titik cahaya dalam hologram yang membentuk gambaran utuh,
Alam semesta kita juga mungkin tersusun dari elemen kecil yang saling terkait, penuh keteraturan yang luar biasa. Apakah ini berarti bahwa kehidupan kita adalah bagian dari desain yang sangat canggih, sama seperti simulasi atau hologram? Realitas digital dan dunia kuantum mengajarkan kita bahwa fokus berlebihan pada bagian-bagian kecil bisa membuat kita kehilangan gambaran besar. Mungkin tujuan sebenarnya bukan hanya memahami bagaimana alam semesta tercipta, melainkan mengapa kita kini hidup di dunia yang terjebak dalam angka dan data, seperti hologram yang penuh dengan titik-titik kecil. Namun, jika kita tidak mampu melihat keterhubungan antar titik tersebut, kita hanya akan melihat potongan-potongan realitas tanpa makna utuh. Kesadaran ini mendorong kita untuk melihat lebih dalam, melampaui data, melampaui probabilitas, menuju pencarian makna yang lebih besar tentang keberadaan kita. Apakah alam semesta hanyalah sistem kompleks yang terjadi secara kebetulan? Atau, seperti metaverse yang membutuhkan pencipta, adakah arsitek kosmik di balik realitas ini? Kita terlahir dengan naluri ingin mengetahui, menemukan, dan menciptakan. Lalu kita ditunjukkan sebuah fakta bahwa kemungkinan besar kita sendiri diciptakan. Sama seperti manusia yang menciptakan kesadaran baru yang disebut kecerdasan buatan, kita akan menemukan jawaban bahwa ada kesadaran yang lebih tinggi dari manusia yang menciptakan alam semesta dari awal, bahkan melalui proses fisika rumit dan panjang. Bagaimana menurut Anda? Beritahu pendapat Anda di kolom komentar. Terima kasih sudah menyimak sejauh ini. Nantikan video pembahasan selanjutnya dengan klik subscribe, like, dan share.